My feet. Step in style. Walk in wellness. Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono menyebut dirinya siap jika kembali ditunjuk menjadi menteri di Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Menurut AHY, menjalankan perintah atau pemerintahan di tingkat nasional merupakan sebuah amanah besar. Hal itu tentu juga harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Lebih lanjut, AHY mengatakan Partai Demokrat sendiri menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan dan kemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Karena itu, AHY berharap partainya dapat ikut serta mengawal pemerintahan baru. Siang, Mas. Handphone-nya turun dikit. Oke, silakan usai. Kami tentunya berharap dapat menjadi bagian juga dalam mengawal pemerintahan ke depan. Dan ini juga yang diharapkan dan ditugaskan oleh beliau kepada kami, keluarga besar Partai Demokrat, termasuk saya sendiri, tentu harus siap menjalankan tugas apapun yang diberikan oleh beliau. Karena bagi kami, menjalankan peran pemerintahan di tingkat nasional ini merupakan sebuah amanah dan juga harus kita pertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Jadi tentunya kita semua harus siap dan siap untuk menjadi bagian super tim yang akan beliau bentuk 5 tahun ke depan.